Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto memimpin langsung acara serah terima jabatan Kepala Biro Penerangan Masyarakat dan Kepala Biro Multimedia di lobi Divisi Humas Mabes Polri. Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri digantikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan Brigadir Jenderal Polisi Rihwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Multimedia Divisi Humas Mabes Polri digantikan oleh Komisaris Besar Polisi Budi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Media di Bainterkam Polri. Mantan Wakapolda Kalteng mengharapkan hubungan kemitraan antara Humas Polri dengan awak media terus terjalin guna untuk mencerdaskan masyarakat dalam menilai sesuatu dengan bijak. Kemudian, Iqbal yang telah ditunjuk sebagai Wakapolda Jawa Timur berterima kasih atas kerjasama awak media dengan dirinya selama ini. Saya yakin dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada pada Pak Dedi dan Pak Budi, saya yakin Biro Penmas maupun Biro Multimedia ke depan akan lebih baik. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Serah terima jabatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baiklah.